Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. Dikutip dari indomiliter.com. Setelah kontrak pengadaan ditandatangani pada tahun 2019, akhirnya ada kabar bahwa batch pertama Ranpur Pandur 2 8x8 pesanan Kementerian Pertahanan RI untuk Batalion Infanteri Mekanis TNI Angkatan Darat telah mulai berdatangan di Indonesia. Sesuai kontrak antara Kemhan dengan pihak manufaktur Excalibur Army, Seso Slovak Group, Ranpur Pandur akan dikirim ke Indonesia 3 tahun setelah kontrak efektif berjalan. Kabar kedatangan Ranpur Pandur 2 8x8 diketahui dari akun Instagram Serindo yang merupakan perusahaan freight forwarding asal Jakarta bahwa 11 unit Ranpur Pandur 2 8x8 telah tiba di Indonesia. Kilas balik ke bulan April 2019, Kementerian Pertahanan telah melakukan penandatanganan kontrak senilai $82 juta untuk 22 unit Ranpur Pandur 2 8x8 buatan Excalibur Army. Yang diakuisisi Indonesia adalah varian dengan persenjataan Canon Ares UT-30MK2 kaliber 30mm. Tim pelaksana teknis sertifikasi kelaikan pertahanan dari Puslai Kemhan pada Juni lalu telah melaksanakan verifikasi dokumen kelaikan pengadaan Ranpur Pandur di Republik Ceko. Kegiatan sertifikasi dilaksanakan di Republik Ceko dan Austria, difokuskan pada verifikasi dokumen dari PT Pindad. Pelaksanaan sertifikasi dilaksanakan sejak tanggal 28 Mei 2023 dan selesai tanggal 3 Juni 2023. Bekerjasama dengan PT Pindad, selanjutnya Pandur 2 8x8 akan dirakit oleh PT Pindad dan nantinya akan dirilis ke publik dengan nama Ranpur Cobra 8x8. Pandur alias Cobra 8x8 adalah jenis Ranpur Infantry Fighting Vehicle beroda ban 8x8. Seperti apa kebiasaan dari Pandur dengan kanon RCWS UT-30MK2? UT-30MK2 sudah mengusung Fully Integrated Battlefield Management System, desain kubah modular sehingga dapat dipasangkan beragam sistem senjata dan perangkat elektro-optik tambahan. Bicara firepower, manufaktur persenjataan dari Brasil mengusung basis Canon Orbital ATK MK44 Bassmaster ABM kaliber 30mm sebagai senjata utama. Sementara di sisi laras 30mm terdapat senapan mesin 7,62 koaksial. Jika kocek user cukup, maka sudah tersedia modul untuk dipasangi ATGM. Sebagai Canon RCWS modern, di sistem kubah sudah disematkan laser warning system dan optional smoke grenade launcher system. Desain modular tidak melulu pada penambahan perangkat penjejak senjata, namun lapisan pelindung pada kubah juga dapat ditambahkan dengan model modular ballistic protection.